ke cekeringan berikutnya di sini ada Kapan ya? Gates Frey. Kapan ya JKT48 bawain lagu ini? Ah, ini akan menjadi PR buat Farhan. Kalau sewaktu-waktu JKT bawain lagu ini, berarti Farhan ngulik lagi. Wah, Boku tahu nggak tak lu? jiwa tata kawanai. Tahu nggak lu? Eh, thank you, thank you. Ada nih lagu JK, lagu EKB, Boku tachi wa tatakawane lagi. Boku tachi wa tatakawane. Emang iya? Itu apa ya? Woy. Itu ciuman juga kira, itu kiss datih dari Kiki, salah. Apa? Kenapa itu? Boku tachi wa tatakawane. Salah. Mending play, Pak. Boku tachi wa. Boku tachi wa. Boku tachi wa. Boku tachi wa. Tata kawanai, Boku tachi wa. Eh, kenapa jadi PR gua? Kan lu lagi punya konten 365, Ci. Bacot, PR stands for pekerjaan rangkren. Lu gak tahu kan R-nya itu, R-nya Farhan. Ngambil R di tengahnya. Ya. Padahal R-nya rangkren. Boku tachi wa. Tata kawanai. Paruru. Dikidem. Oh enggak. Oh, kayaknya aku pernah denger nih lagu. Mainin di Cheese. Kenapa tanggung sama Cheese? Oh iya. Bajunya kayak cheerleader, woy. Kita asik. Gila, ini akustik gitarnya kaya banget ini. Itu siapa tadi? Itu tadi Jurina. Yang ini barusan siapa? Ini member lama semua ini ya? Iya. Ada member enggak jadi. Apa? Apa-apa. Takut salah ngomong. Kenapa? Geplak siapa tahu anu. Apa sih? Asik sintenya. Kuta jiwa tata kawanai. Kok lo bisa tahu lo ngulik? Aku pernah denger. Pernah ada yang request deh kayaknya. Oh. Genre lagunya kayak dubstep. Ada lagu JKT yang kayak gini gak? Ada apa sih? Apa nih namanya Renaikin genrenya? Renaikin Sidore kayak gini. Tak. Genrenya apa? Dubstep. Apa? Bukan. Disco. kayak Dancing Queen. You are the Dancing Queen. Fals. Iya, apa tuh? Genrenya apa namanya? Kita nyebutnya J-pop kalau ini mah, apalagi. Dari mana dubstep? Asik. EDM. Nih kalau oke, kalau dubstep abis ini deh, gue mau nunjukin satu. Kalau lo tahu Elvis, ntar deh. Rangpop. Rangpop. Boku tachi wa tata kawanai. Eh, Yukirin masih ada. Mana Yukirin? Tadi, kita ulang dikit. Kita melacak Yukirin. Bukan masih ada, ya ini dia harusnya emang ada. Tuh. Iya. Tadi dah siapa dah? Ini siapa dah namanya dah? Nih. Nabila. Sorry. Ini siapa namanya? Ah. Legend juga itu. Maaf, maaf guys. Aku lupaan orangnya. Jangankan EKB, JKT aja gue lupa-lupa mulu. Nah, itu kan Kojima Haruna.
Nyanyan. Oh iya, Miyawaki Sakura, iya. Itu maksud gue. Kenapa? Yukirin tadi. Mana? Iya. Bening. Miyawaki Sakura, Sakuratan ya kan? Asik. Ih, koreonya main bawah begitu, ada yang tiduran coy. Main bawah? Itu main bawah, oh, ya kan tidur ya. Main level bawah maksudnya. Iya. Kayak Utsukushi Inazuma juga gitu, koreonya ada yang main level bawah. Kaget nah, ini kan enak, ini kan main di D jadi enak nih, B minor, G, A, A, B minor. Lompat coy. Lo tau gak artinya Boku Tachi Tata Kawanai apa? Boku Tachi... Kita. Kita. Tata Kawanai... Tata Kau kan... Nai kan fight. Nai itu negasi, menegasikan Nai. Nai, tidak. Tata Kau... Bukan Tata Kawanai. Tata Kawanai... Berjuang? Apa yo? Sotoy, gak usah sotoy. Tata Kawa apa Tata Kau? Tata Kau itu kan... Berjuang, Tata Kau. Kami tidak berjuang. Itu artinya. Kami damai dan tidak berkelahi. Oh itu. Kami cinta damai maksudnya. Kami kenapa, iya ya, kenapa harus pakai kata negatif? Kami tidak berkelahi. Kami cinta damai. Kami cinta damai. Itu dia Boku Tachi wa Tata Kawanai. Sebuah lagu lama sebenarnya ya. Tapi belum dibawain JKT. Apa sih? Kan tadi gitu kan. Itunya. Oh iya, belum dibawain JKT. Ngomongin dubstep, nih ada sebuah lagu. Coba dubstep tuh kayak apa sih? Lo pernah tahu sebuah grup namanya Ilvis enggak? Enggak. Ini mereka populer dengan lagu yang What does the fox say? Oh. Nah, mereka punya lagu judulnya Someone Like Me. Kita Someone nonton ini dulu. Someone Like Me. Bukan ya? Bukan, tapi bukan. Ini keren loh, pesan moralnya bagus loh. Tapi ini bisa kena nih. Emang ini dubstep? Nah, lu dengerin aja nih, enak loh. Dubstep gak nih? Gak tau gue, makanya nanya kecil. Give each other kisses, holding hands and walking side by side. But every time I try to charm a lady, mohon maaf, malah kayak Broadway. Iya, dubstep banget, ya nggak sih? Gak tahu. Kayak gini nggak sih? Enggak ya? Gak tahu. Makanya saya nanya dubstep kayak apa? Random banget anjir. maaf guys. Ngetawain karya orang parah banget sih. Ini cari aja jadi Ilvis, Someone Like Me. Jadi emang tentang dia tuh menyadari kok gue gak ada yang mau dekat sama gue sih, apa karena dubstep di diri gue ya. Gitu coy. Itu baru dubstep. Tiba-tiba kepribadiannya switch gitu. Switch on switch off gitu loh guys. Kayak anjir. Secara brain rot. Secara random switch on switch off gitu. Sebentar gue lagi baca. Oh bagas tau berarti. Nunggu dropnya. Ya itu tadi drop.
Itu baru dubstep. Masa kayak tadi dubstep? Lo gak tahu makanya saya nanya. Tapi seru juga deh kan. Tapi seru ya. Tapi seru ya. Boku taci. Seru. Aduh.